Bertambah satu lagi penghargaan membanggakan diraih oleh Gubernur Jamil Harris setelah sebelumnya banyak mendapatkan penghargaan lainnya. Kali ini, orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut menerima penghargaan Top Government Public Relations Figure Award 2024. Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi juga meraih Top GPR Award se-Indonesia. Penghargaan lainnya, yakni Top GPR Leader Award, disematkan ke Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman. Dalam pengantarnya, pihak GPR Institute menjelaskan bahwa kepemimpinan Al-Harris sudah teruji sejak menjabat sebagai lurah dengan menyabet predikat lurah teladan sekota Jambi tahun 2004 dan 2005 silam. Kegemilangan kepemimpinan seorang Al-Harris makin moncar dan cemerlang saat menjabat Bupati Kabupaten Merangin selama dua periode, sejak 2013 hingga 2021. Sementara sejak menduduki posisi sebagai orang nomor satu di Provinsi Jambi, Al-Harris dinilai sukses menerapkan jargon Jambi mantap, yakni maju, aman, nyaman, tertib, amanah, dan profesional di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah Provinsi Jambi juga terus meningkatkan layanan berbasis digital melalui implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE. Acara pengukuhan penghargaan ini diselenggarakan secara virtual oleh pihak GPR Institute Rabu 17 Juli 2024 siang. Penghargaan ini diterima oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Ariansyah yang mewakili Gubernur Jambi. Dalam sambutannya, Ariansyah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada GPR Institute yang telah memberi kepercayaan atas penilaian Gubernur Jambi menerima penghargaan ini. Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Harris dengan visi Jambi Mantap 2024 dengan misi-misinya untuk membangun Provinsi Jambi. Beliau pemimpin yang sangat peduli sekali di bidang kehumasan. Beliau sangat familiar dan welcome sekali dengan para insan pers. Beliau juga aktif di dalam medsos, di dalam menyampaikan, mempublikasikan berita-berita kegiatan Jambi. Penghargaan ini diserahkan setelah dilaksanakan acara webinar nasional bertema Artificial Intelligence, A New Landscape for Government Public Relations. Rian Chen, CikTV, melaporkan.